Dilansir dari laman berita Kompas.com, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara sukses melakukan uji coba pesawat tempur F-16AB Block 15 hasil pembaruan yang dipiloti Dwayne Pro Opel di Apron Skadron Udara 3 Lanut Iswahyudi, Madiun, Jawa Timur. Dengan terbangnya pesawat TS-1610, telah menjadi bukti pencapaian, bahwa anak bangsa juga mampu untuk mengupgrade secara mandiri pesawat tempur yang dimiliki Indonesia, ujar Kepala Staf Angkatan Udara dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com. Pesawat tempur F-16 berhasil diperbarui dalam program Enhanced Midlife Update, The Falcon Structural Augmentation Roadmap Falcon Star yang dilakukan TNI AU dibantu PT Dirgantara Indonesia. Di mana dalam proyek ini juga melibatkan Lockheed Martin, pengawas dari pabrik pesawat F-16 di Amerika Serikat. Yuyu mengatakan, meskipun menemui beberapa kendala, namun program Falcon Star dirasa berhasil melahirkan pesawat perdana untuk kembali mengudara di langit Indonesia. KSAU juga menjelaskan, program Falcon Star bertujuan untuk meningkatkan kemampuan airframe, avionik, dan armament sistem pesawat F-16AB Block 15, serta memaksimalkan usia pakainya menjadi 8.000 actual flying hours. Kita harus bangga bahwa bangsa Indonesia sudah mampu mengupgrade pesawat F-16 menjadi lebih canggih setara dengan pesawat paling baru, yang mampu membawa persenjataan rudal jarak jauh, dilengkapi radar dan avionik terbaru, tegas dia. Selain itu, Yuyu juga menambahkan, pihak-pihak terkait diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dengan lebih baik lagi. Sehingga 9 pesawat lainnya dapat segera kembali terbang di angkasa. Saya optimis, keberhasilan perdana ini, ditambah dengan adanya masukan yang konstruktif dari Lockheed Martin, akan menjadi pembuka jalan dalam percepatan proses upgrade 9 pesawat F-16AB lainnya, terang KSAU.